Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengapresiasi terlaksananya kegiatan pembentangan benda-benda peninggalan Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau bekerjasama dengan Yayasan Istana Al-Quran Indonesia Peduli, penerbit Al-Quran Maktabah Al-Fatih, dan juga pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam memperkokoh landasan Melayu dan Islam, serta memuliakan peninggalan Rasulullah SAW. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan Islam di tingkat lokal dan nasional, tapi juga memperkuat ikatan budaya dan agama di masyarakat Riau. Langkah ini memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian budaya Melayu dan Islam, serta meningkatkan sinergi kebersamaan antar umat. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah mempromosikan kekayaan budaya Islam dan Melayu, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.